Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menjelang siang. Oke, teman-teman. Untuk video kita di pagi ini, kita masih berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu mengenai ini. Kadang-kadang orang nih bertanya-tanya, kok apa sih obat sawit tuh pucuknya busuk gitu ya, busuk pada pucuk sawit ya. Oke teman-teman, untuk pagi ini kita berbagi busuk pada pucuk sawit, dan juga karena kita ini udah berbagi ilmu ya teman-teman. Jadi ya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya supaya tidak tinggal ketinggalan video update video kita yang selanjutnya. Dan juga teman-teman, solusi bibit sawit busuk pada daun atau sawit busuk pucuk ya. Oke, di sini teman-teman kita lihat dulu ini. Ini tempat pembibitan saya ya teman-teman, pembibitan saya. Dan ini sekarang mau kita itu ya, yang baru. Kalau ini kemarin itu, ini dengan yang di samping ini kurang lebih dari 8.000 batang ya. Yang alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah yang akan ke depannya ini kita sudah siapkan 10.000 batang. Contoh bibit kita yang dulu ya teman-teman. Ini bukannya nggak habis, ini udah dipesan orang dan duitnya udah di kantong ini teman. Dan ini bakal calon, dan dengan yang situ tadi ya, bakal calon bibit-bibit baru semua ya. Oke teman, yang kita itu tadi kan sawit busuk pada pucuk ya. Oke teman-teman, ini udah dikasih duitnya semua ya teman-teman. Jangan salah-salah ya teman-teman. Ini yang ngambil nih, yang ngambil semua ya teman-teman. Ya, ya teman-teman. Oh, dia udah banyak akar ya teman-teman. Kalau dicabut nggak kasihan dia. Oke. Yang ngambil. Oke teman, kita berbagi ilmu sawit busuk pada pucuk ya. Oke teman, dan saya tunjukkan ya teman-teman. Ini sawit ini busuk pada pucuk ya. Dan teorinya ya teman-teman, ketimbang kita nyeprot ya. Kalau kita semprot ya teman-teman, kalau kita semprot, berapa harga minyak semprot sekarang? Oke, dan juga kalau selain dari Dexis dengan Ajinomoto, campuran Ajinomoto, itu kan Dexis berapa harganya sekarang teman-teman? Regan juga bisa ya, itu juga bisa. Dan yang ini yang paling ampuh ya teman-teman, kita lihat ini caranya yang busuk daun. Nah, kita bacok sini ya teman-teman, kita bacok sini. Lihat teman-teman, cara busuk pada daun ya, kita lihat. Dan alhamdulillah kita buktikan ya teman-teman. Kita buktikan teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman. Nah, ini lihat bekas bacokan ya. Ini kurang lebih dari sebulan yang lewat ya teman-teman. Lihat ini. Nah, dia nggak busuk lagi. Kurang lebih sebulan yang lewat ya. Kalau nggak percaya ya teman-teman ya, yang kita bacok kemarin ini, tonton video kita sebelumnya ya teman-teman ya. Ya lihat nih. Video kita sebelumnya masih ada itu teman-teman ya. Ya, sangat bagus ya. Enggak pakai modal kalau kayak ini teman-teman ya. Kita pangkas. Sangat bagus sekali ya teman-teman. Ya. Dan teorinya tadi kita pangkas kayak gitu tadi. Dan kita lihat sendiri teman-teman. Nah.
Oke, teman-teman. Jangan bingung, teman-teman ya. Jangan bingung. Lihat sendiri, teman-teman. Oke, teman. Wah, ini sangat bagus sekali, teman-teman. Lihat. Hah. 100% ampuh ya, teman-teman ya. Nih, lihat. Nggak ada lagi yang busuknya. Ulat-ulatnya nggak ada lagi. Ya, mungkin teman-teman penasaran. Cuma yang lainnya. Kita lihat ini, teman-teman. Nah. Lihat. Nggak ada lagi yang busuk, teman-teman ya. Oke, teman. Untuk konten kita di pagi menjelang siang ini, saya cukup sampai di sini aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bibit unggul.